今日はですね、10月11日から日本に入国する、まあ、制限、水際対策の制限がですね、変わるんで、その説明をしたいと思います。 Halo teman-teman、di sini pertanggal 11 Agustus 11 September 2022 ada peraturan baru mengenai peraturan kedatangan ke Jepang。 はい、大きく分けて3つあります。それをお話しします。 ada 3 peraturan baru teman-teman。 kita akan membahas ketiga peraturan itu。 1個目はですね、今まで日本側でですね、この ERFS 入国管者健康確認システムの承認のこう紙がないと入れなかったんですけど、これがなくなります。 Untuk sejauh ini, selama ini ketika teman-teman ingin datang ke Jepang, teman-teman membutuhkan dokumen ERFS ya, untuk menunjukkan bukti kesehatan teman-teman. Nah, di peraturan yang baru ini, ERFS sudah tidak dibutuhkan。 だからまあ個人旅行で日本来ることもまあ可能になりますよね。日本に知り合いがいなくても大丈夫です。Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan visa wisata, untuk sekarang kan sudah diperbolehkan wisata mandiri ya teman-teman. Di sini sudah tidak butuh juga ya kan sih. Ini 2番目はここですね。入国時の検査がなくなります。 Dan di peraturan kedua ada tentang tes ketika datang ke Jepang。 まあ、もともとインドネシアは制限があまりなかったですけど、まあ今からは飛行機で来たも空港では PCR 検査はしないということになります。memang sejak awal peraturan soal kalau untuk Indonesia memang agak longgar ya teman-teman ya, tapi untuk di Jepang ini ketika teman-teman sampai di Jepang teman-teman tidak perlu lagi melakukan tes PCR。はい、最後にワクチンの種類が変わりました。Yang selanjutnya adalah peraturan soal jenis vaksin yang diperbolehkan teman-teman。 はい、まあワクチン3回の証明がいるのは同じです。 Soal harus 3 kali vaksin atau harus sudah booster itu tetap dibutuhkan。 もしくはワクチン3回打ってなかったら陰性証明書がいるのは今までと同じ。Jadi kalau teman-teman yang belum booster atau masih 2 kali vaksin aja itu tetap membutuhkan tes PCR, hasil tes PCR negatif。 ただこのワクチンの種類は今までは日本が政府が定めたっていうことになってたんですけど、今回変わったのは WHO の緊急使用リストに記載されたいずれかのワクチンって書いてますね。これはちょっと違う。Yang berbeda di sini teman-teman adalah dari jenis vaksin yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Ada sedikit peraturan baru di sini teman-teman. Hai. Jadi, その vaksin の種類って何なのかっていうとですね、これ厚生労働省のページなんですね。なんとシノバックとシノファームも入ってます。Hai. Ya. Jadi untuk list jenis vaksin yang diperbolehkan teman-teman di sini ada informasi baru. Kalau ternyata vaksin Sinovac atau Sinopharm itu diperbolehkan untuk masuk ke Jepang teman-teman. Di sini ada beberapa jenis vaksin yang diperbolehkan. Jadi kalau di dalam list ini teman-teman sudah 3 kali vaksin dengan jenis vaksin yang ada di dalam list ini itu sudah dianggap oke, sudah boleh masuk ke Jepang。だから今回もしシノバックを3回打ってる人でもその証明書があれば PCR 検査はいらない、日本に来ても検査はないということになります。はい、jadi untuk teman-teman semisal teman-teman vaksin 3 kali dengan vaksin Sinovac asalkan teman-teman bisa menunjukkan sertifikat vaksin teman-teman itu teman-teman diperbolehkan masuk ke Jepang tanpa harus tes PCR dulu dan tanpa harus karantina ketika sampai di Jepang。 まあこれはね、就労ビザの人も旅行で来るノービザの人も同じですから、そこよく覚えてください。
Ya, peraturan ini berlaku untuk teman-teman yang akan berangkat ke Jepang menggunakan visa kerja maupun dengan visa wisata. Jadi teman-teman dicek lagi listnya ada apa aja dan dipastikan baik-baik. Mas-mas di Jepang kerukutnya kantan になってきましたので, 皆さん, 待ってます. Semakin gampang ya teman-teman untuk datang ke Jepang. Kita tunggu kedatangan teman-teman di sini. Sampai jumpa. Mata-mata.